Oke, langsung saja kita masuk ke Lightroom Mobile ya. Untuk cara pengimporan preset Lightroom yang di NG. Oke, pertama-tama kita pencet itu ya, tulisan editan saya di kanan atas. Lalu tekan buat baru. Lalu tekan album. Lalu masukkan judul apa yang mau kalian buat, contoh ya, preset DNG. Oke, setelah itu kalian masuk ke preset DNG, lalu tekan tombol di kanan bawah itu, tekan galeri, masukkan preset DNG nya biasanya yang ada logo RAW nya oke, kalian tambah, nanti akan masuk di sini. Nah, setelah itu kalian tekan fotonya. Kalau kalian mau simpan fotonya, kalian bisa pencet titik tiga di kanan atas, lalu buat preset. Buat preset, oke. Lalu kalian masukkan nama presetnya. Contoh ya. Cafe Tune. Nah, setelah itu kalian masukkan ke grup preset ya. Contoh kalau kalian mau bikin grup preset baru, kalian pencet di atas sendiri ya, buat grup preset baru. Kalian tekan di situ, lalu masukkan nama grupnya. Contoh preset Cafe Tune. Oke, sudah, kalian centang di atas. Nah, selesai. Kalau kalian mau bikin, mau pakai presetnya, kalian pencet di atas, lalu tekan semua foto, lalu kalian pilih foto mana yang mau kalian edit. Nah, contohnya ini ya. Oke, setelah itu kalian pencet di tombol kiri bawah preset, itu kalian pencet, terus kalian cari grup preset mana tadi, ini ya, Cafe Tune, lalu kalian pencet lagi. Udah selesai, lalu kalian centang, udah selesai. Jadi gitu aja, semoga membantu, terima kasih.